Beginilah suasana kecelakaan tunggal pickup bernopol P8695 Zetki yang terperosok ke dalam sungai di Jalan Raya Banyuwangi Garahan Pasar Alas Jember. Seorang penumpang pickup tampak dirawat warga sekitar karena luka-luka. Sementara muatan truk berupa kambing berserakan di jalan dalam kondisi hidup dan mati. Menurut Sofian, sopir pickup laju kendaraannya dari arah timur menuju pasar hewan di Kalisat Jember. Namun saat di lokasi kejadian, Sofian berniat mendahului truk gandeng di depannya, tiba-tiba muncullah truk lain dari arah barat. Sofian pun terpaksa banting setir dan masuk ke sungai. Penumpang atau kernet Sofian pun terpelanting hingga luka-luka. Terus enggak masalah daripada ngetep truk bebannya kan malah iya. Jadi enggak nututi ya, Pak? Enggak nututi. Kalau boleh tahu, Pak? Ya, itu kan dari timur. Ya. Itu kan nyalip. Ya. Itu nyalip kodok sama gandeng. Itu ngindari buang sana. Akibat kejadian tersebut, sejumlah kambing mati di lokasi kejadian. Sementara kernet pickup dievakuasi warga ke Puskesmas Silo untuk mendapat perawatan intensif. Sementara itu, bangkai pickup belum dievakuasi menunggu alat berat. Kejadian tersebut menjadi tontonan warga dan pengguna jalan. Veliko Sasi, JTV.